Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jiwati, channel yang selalu berbicara seputar sepeda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jiwati Lihun, channel yang selalu berbicara seputar sepeda. Nah teman-teman, saya nih sudah pegang ini rim cakram sepeda. Pada pertemuan kemarin saya sudah pernah membahas mengenai bagaimana cara memasang kiringannya atau rotor pada pelak ya, pada sepeda yang menggunakan yaitu rim cakram. Nah kali ini teman-teman, saya akan memasang rim cakramnya pada sepeda MTB. Teman-teman saksikan ya sampai selesai video saya, baru like dan subscribe channel saya biar cepat berkembang. Amin ya robbal alamin. Yuk saksikan memasang ring cakram. Oke. Sebelahnya posisinya lebih sedikit piringannya ya, bergerak. Sama kunci atas. Oke teman-teman ya, ini cara memasangnya dan cakramnya, tinggal nanti memasang kabel. Ya kita coba dong ya, pakem ya. Ya. Nah kita pasang kabel ya, berarti kan ini ada tempatnya ya, ada rimnya, pada garpu ya. Masukkan dulu ya kabelnya, masuk ke bawah sini. Oke. Ya selanjutnya ya perhatikan ya, masuk ke bawah sini kabelnya. Oke
tinggal mengatur kekencangan pada kabelnya, teman. Mudah-mudahan apa yang saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Oke, kita balik dulu sepedanya. Ya, di uji coba. Sip. Nah, mantap ya. Fungsi ya. Oke. Tuh, fungsi dia. Gampang kok. Pada Kyong Cakram merek Pacific. Oke. Kencangannya aja. Ini ya tinggal ditarik tali kabelnya. Nah, ya. Coba sedikit lagi. Wah, mantap teman-teman. Oke teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saran dan komentar saya harapkan untuk kemajuan channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.